apa yang pertama kamu lihat dari gambar ini? Yang pertama kamu lihat dari gambar ini akan menentukan karaktermu. Dalam tes kepribadian ini, kamu bisa mengetahui karakter hubungan cinta kamu dengan pasangan. Setelah melakukan tes kepribadian dengan cara melihat gambar yang pertama kali kamu lihat, berikut artinya. 1. Pohon dan perahu. Jika kamu melihat pohon dan perahu pada gambar ini, berarti kamu adalah orang yang realistis dan tidak cenderung melihat keajaiban di dunia ini. Sedangkan dalam hubungan cinta, kamu tidak mengandalkan hati, tetapi lebih mengutamakan pikiran. Dalam hidup dan hubungan cinta kamu lebih mengutamakan kepercayaan. Sulit untuk menyebut kamu orang yang romantis, tetapi kamu bisa sangat membantu pasangan. Kamu sangat berbakti dan tidak cenderung licik dan menyembunyikan kejahatan. Kemungkinan besar jika ada masalah, kamu mengatakannya dengan jelas dan terbuka kepada pasangan. Menurut pasangan kamu, kamu adalah merupakan semacam sumber inspirasi. 2. Wajah wanita. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah wanita, ini menunjukkan bahwa dalam hubungan cinta, kamu sangat emosional dan tidak dapat menyembunyikan perasaan. Apapun yang terlintas dalam pikiran, kamu pasti akan mengungkapkannya. Kebahagiaan dan ketidakpuasan harus diletakkan di wajah kamu. Terkadang perilaku ini mengejutkan orang lain, tetapi itulah mengapa kamu sangat dihargai, karena kamu sangat jujur dan lugas. Oleh karena itu, kamu membutuhkan kejujuran yang tidak kalah dari pasangan kamu. Pasangan kamu dapat mengandalkanmu, karena kamu selalu siap membantu. Namun kamu tidak boleh merasa kecewa. Apabila ada orang yang mengecewakan kamu, maka sulit untuk melupakannya. Karena kamu masih belum mengetahui apakah kamu akan memaafkannya atau tidak. Tetapi jika ini terjadi, maka kamu tidak akan pernah bisa melupakannya.